Namaskar. Namaskar. Okay, good morning, student. How are you today? I uh, fine, thank you. And, and you? Thank you? Okay, me um very well. As usual. Well. Okay. Before we start study today, uh, let's we pray together. Come on, Dinga, please let the pray? For the other students, sit down properly. We will start attention. our attention. Attention, James. James, attention, friends. Before we study, let's pray together. Pray, start. Dear God. Dear God. Please bless Please. My God. myself, I my dear, and my soul. So we will understand. We will understand. understand The lesson that we will get today. Dear God. Dear God. Dear God. Namaskar. Namaskar. Thank you. Okay. Hmm. Untuk anak-anak semua, oke, okay. udah ada 18 orang ya. Oke, okay, jadi sebelum Miss Yogi melanjutkan pembelajaran hari ini, silakan didengarkan dulu uh, ada hal yang ingin Miss Yogi sampaikan ya. Oke, okay, ini oh, untuk oh, anak, -anak semua. Oke, okay, uh, Miss Yogi mute all dulu kali ya, biar anak-anak enggak -anak ini. Oke, okay, Miss Yogi izin mute all dulu semua ya, biar kalian bisa mendengarkan apa yang Miss Yogi sampaikan. Ini Arin baru masuk, tunggu dulu. Oke, okay. jadi hari ini ya Miss Yogi akan mengajak anak-anak untuk latihan soal atau membahas latihan soal yang ada di buku eh, pengayaan tema 5 nanti. Ya, tema 5 Miss Yogi sudah minta tadi kalian siapkan. Kemudian, ya, hari ini setelah Zoom berakhir, Miss Yogi tidak akan memberikan latihan soal kepada anak-anak semua seperti sebelum-sebelumnya. Ya, without latihan soal, karena apa? Miss Yogi ingin memberikan ruang untuk anak-anak agar mempersiapkan diri mengikuti PAS minggu depan. Oke, okay? so. Uh, how about the material, Miss? Already shared or not? Atau gimana, uh, dimana di-share? On uh, Google Classroom or on WhatsApp? Oke. Okay. Jadi, untuk meta, uh, materi PAS minggu depan, nanti sore akan Miss Yogi share di Google Classroom. Oke. Okay? Nanti sore akan Miss Yogi share di Google Classroom. Silahkan cari topik terkait persiapan PAS. Nanti akan mesti dibuatkan satu topik di sana. Ya, paling atas sepertinya itu akan ada topik persiapan PAS. Nanti seluruh materinya PKN, kemudian bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu ada di sana. Cukup klik topik itu, kemudian semuanya akan ada di sana. Ya, biar anak-anak tidak -anak bingung. Miss, di mana ya saya bisa temuin materinya? Di Google Classroom sebentar sore, ya, oke, okay? bisa dipahami dulu? Bisa? Oke, okay. kalau sudah bisa, itu yang kedua ya, yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga, besok kita uh, bertemu lagi ya, pertemuan terakhir sebelum kalian PAS, sebelum kita mengakhiri semester 1, besok kita ketemu. Ya, besok Miss Yogi mau memberikan latihan soal kepada anak-anak khusus untuk tema 5. Ya, khusus untuk tema 5 saja besok ya. Jadi, besok Miss Yogi akan share link, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, karena Miss Yogi mau ambil nilai kalian dari sana. Nilai latihan soal kalian dari sana. Silakan kerjakan yang baik besok. Ya besok, oke. Okay. Nanti untuk info lebih lanjut, sebentar sorry akan Miss Yogi share di grup kelas. Seperti biasa ya, preparation for tomorrow, oke? Okay. Itu uh, info yang Miss Yogi ingin sampaikan. Sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu terkait hal-hal itu. Ada pertanyaan? Jelas, jelas ya. Nanti biar nggak bingung, Miss. Oh, udah selesai zoom, latihan soalnya mana, Miss? Kok di GC nggak ada ya? Karena hari ini nggak ada latihan soal. Kita full bahas latihan soal via Zoom. Oke okay? ya? Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai saja ya. Anak-anak, silakan ambil buku pengayaan tema 5, ya, kemudian buku buka halaman sebentar. Sis lihat halamannya dulu. Buka ini tema 4 ya. Oke. Okay. Buka halaman mana tadi ya? Halaman 64. 64. 64 di sana ada gambar-gambar There are six pictures. Ya. Jadi tugas kalian adalah memberikan tanda centang ya, tanda centang atau tanda silang. Tanda centang kalau gambar itu sesuai dengan sila Pancasila. Tanda silang itu kalau tidak sesuai dengan Pancasila. Diisi dulu ya 1 sampai 6. Itu di kotaknya diisi dulu. Untuk pendapatnya, nanti kita akan diskusikan bersama. Yang penting diisi dulu, yang mana yang centang, yang mana yang silang. Wah, Oke, ditunggu dulu, ditunggu dulu. Miss nomor satu itu dia ngapain? Miss nomor satu itu ngasih makan ayam. Miss, miss yang nomor tiga itu orang ngapain, Miss? Kok... Iya. Dikira-kirakan -kira itu orang ngapain? Ayo, kira-kira oh, itu ada orang ngapain? Buang Bukan sampah di sungai. Mengambil. Kan? Lagi mengambil sampah di sungai. Bukan hidung, ngambil sampah, itu buang. Buang. Iya, 6 -6. Nomor lima itu apa, Miss? Nomor lima? Saya tahu. Orang ma nah, <laughs> Siswa ke mau keluar ke kelas nah. lewat jendela itu nomor lima. Bola Mas yang nomor saya 6 Yang nomor 6 itu apa sih? Nomor 6 ayo. itu ayo orang ngapain kira-kira yang duduk kayak gitu. Tahu. enggak tahu. Tahu, tahu. 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 tahu, tahu. Gampang gitu loh. Iya. Gampang easy to guessing, guessing. Ah. Nomor 6 itu ngatain Miss enggak ngerti ah. deh. Nomor 6 eh, itu ngapain kira-kira wah deh, ada orang angkat tangan, ada orang jawab. Ayo. Miss, Miss. Ya? ya, menyapa lah. berdiskusi diskusi. Nak, belum-belum pendapatnya jangan dulu ditulis. Nanti kita diskusi sama-sama. Isi tanda silang atau tanda centang aja dulu, ya? Oke. Uh, Oke. Okay. Okay. Oh, okay. Siapa yang belum selesai? Udah, Mi. Anak-anak yang ya. bisa start video, start videonya ya, sayang, ya. Biar miskin, bisa lihat busa, kecil. Gak bisa lihat, gak bisa lihat, bisa bisa lihat, bisa kecil, bisa lihat, HP kecil. 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 Kita start, HP kecil. bisa lihat, bisa kecil ini lihat, ya. di lihat, bisa lihat, Darren, lihat, iya lihat, auri lihat, bisa lihat, di Di open Ti -ti 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 -ti. dulu eh, ya lihat, apa di start dulu videonya sayangnya. Tumben gini ikut zoom. Kesia berapa nomor teleponmu? Nomor teleponku kosong semua. Oke sudah, sudah ya, sudah. Sekarang kita mulai bahas. Nisya sudah misya. Ya. Miss Mute all miss. Ya. Yeah. ya, Miss ya. Oke, okay, so sorry ya, Miss Yogi mute all dulu. Soalnya kalian lagi gaduh tadi, jadi temennya nggak bisa. Walaupun Lingga nyuruh attention, kalian pasti langsung miss, miss, miss. Kalau mau uh, me bertanya atau mengacungkan tangan, silakan show with reaction. Ya, reaksinya itu yang mana? Raise your hand, ka? Show thumbs. Oke, okay. sudah. Oke, okay, kita mulai bahas dari nomor satu. Jangan misogi dilihat pekerjaannya kalian dilihat ya. Jangan misogi yang dilihat kerjanya dilihat. Gambar nomor satu, ya. Nah itu gambar tentang orang ngapain? atau sedang apa ada yang mau kasih tahu miss oh kakak kakak mengasih makan ayam oke okay. jadi itu silang atau centang silang atau centang oke okay. jadi nomor satu itu centang ya centang centang ya oke okay centang. Kemudian, why? How about your reason? Why? Siapa yang mau? Wahde, Wahde. Unmute, Wahde. Karena memberi makan hewan. Iya, betul. Karena anak-anak tersebut mau memberikan makanan kepada hewan ya atau anak-anak tersebut mau memberikan makanan kepada hewan peliharaan mereka boleh good ayo ditulis dulu ada ya ditulis dulu ya anak-anak yang lain ditulis dulu karena anak-anak tersebut mau memberikan makanan ya kepada hewan peliharaan mereka good itu sesuai dengan sila pancasila ya Oke. Okay. Can we continue? Yes. Oke, okay. next picture, the second picture. Ah, uh, jadi yang kedua itu silang atau centang? Oke, okay. silang ya, silang ya. Oke, okay, silang. Jadi nomor dua itu tidak sesuai dengan Pancasila. Oke. Okay. Lingga, lingga. How about your reason, Lingga? Hmm, silang, silang alasannya apa? Karena gambar tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua jadi anak-anak itu harus, anak-anak eh, itu ngapain? Sedang apa mereka uh, bertengkar? Iya, ya. Jadi, alasannya itu karena anak-anak tersebut saling bertengkar. Atau, kalau ada yang mau jawab, anak-anak tersebut tidak mau berbagi, itu boleh ya. Anak-anak tersebut saling bertengkar, anak-anak tersebut tidak mau berbagi. Ya, betul. Ada jawaban yang lain? Enggak, pas ya. Betul ya, anak-anak itu bertengkar. Kemudian dia itu tidak mau berbagi. Oke okay, next uh, picture number three, centang atau silang? Ya yeah, no ya yeah. silang. Oke okay, silang ya. Yeah. Jadi why? Kesia Kesia. silang, uh, miss. ya, uh, karena apa? karena orang tersebut membuang sampah di sungai. iya, good job. karena orang tersebut atau anak tersebut membuang sampah ke sungai atau membuang sampah sembarangan. good. ya, harusnya gimana? harusnya anak-anak tersebut membuang sampah di tempat sampah, ya. Good. Nah, anak tersebut membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan itu enggak boleh ya? Oke, Ibam, sudah Ibam? Sudah ditulis? Oke, nomor tiga itu ya. Next picture, next picture. Hmm, Nishugi mau minta kakak. Eh, sorry, belum, 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 belum. Yang nomor empat itu uh, centang. Atau silang? Ayo, kita bingung mau mau show apa. <laughs> Oke, okay. jadi nomor empat itu centang. Oke, okay? centang. Sekarang Miss Yogi mau tunjuk kakak. Kakak, nomor empat okay. itu anak-anak uh, sedang apa? Membersih-bersih. Membersih-bersih. Namanya apa kalau yang di sekolah? Piket kelas. Good, piket kelas. Jadi alasannya adalah karena anak-anak tersebut mau melaksanakan piket kelas bersama-sama. Tuh dia ya. Karena anak-anak tersebut mau melaksanakan piket kelas bersama-sama. Ibam, sudah ditulis Ibam? Sudah? Karena, alasannya udah sayang. Karena anak-anak tersebut mau melakukan atau melaksanakan piket kelas bersama-sama. Oke. Okay. Fix ya. Nomor empat. Next move. Picture. The next picture. Nah, ini silang atau centang? Ayo, yang nomor lima ini. Oh, centang ya? Bu oh, bukan. Oh, ada yang centang. Ada yang silang. Oh, lingga bingung nih. Ketawa-ketawa dia bingung. Ada yang jawab centang. Oh, kita bingung yang mana. Ayo, jadi nomor lima itu jawabannya silang. Ya, silang-silang. Ya, salah. Itu uh, ada yang tahu, itu perilaku apa? Mia, 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 unmute. Mia, ya, karena anak-anak itu pulang melewati jendela. Pulang melewati jendela itu, mereka mau ngapain? Itu mau ngapain? Pulang sekolah, Miss. Pulang sekolah no, pulang sekolah itu lewat pintu sayang, bukan lewat jendela. Ayo kemohon. Oh Danen, tunggu tunggu ya, misagi move ke Danen. Bolos miss. iya bolos. betul bolos. ya. Kenapa silang nomor lima itu karena anak-anak tersebut ingin bolos sekolah, ya anak-anak tersebut ingin bolos sekolah atau anak-anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran. Boleh. Ya, jadi dia bolos ya. Orang mau keluar lewat pintu loh, Nak. Jangan keluarnya itu lewat jendela. Kalau di PPS di 4A ya, mau keluar lewat jendela nanti kalian auto patah tulang ya. Karena kalian terjun bebas nanti itu nggak ada tangga di situ syukur syukur nanti nyangkutnya di pohon ya kalau kalian nggak nyangkut di pohon berarti terjun bebas ya <laughs> jangan coba coba keluar lewat jendela ya oke okay. the last picture come on the last picture itu centang atau silang oke okay. centang good centang ya Miss uh, misogi mau minta auri auri Unmute, Auri. Iya, kenapa, saya? Hmm? Karena mereka bekerja sama. Bekerja sama. Ada jawaban lain? Hmm. Oke, yang lain, Terima yang lain. Darren, berkata. Darren. Darren, unmute Darren. Iya, nak? Alasannya Deren? Tidak mengerjakan tugas piket kelas, Miss. Yang nomor enam, sayang? No. Ayo, yang nomor enam, kira-kira itu kegiatan apa? Yang lain yang belum yang belum jawab. Ibam, Ibam, Ibam. Unmute, Ibam. Nah, itu kegiatan apa, sayang? Kegiatan belajar bersama. Belajar bersama? Ayo, Belajar bersama, itu ada temannya yang berdiri, bukan gurunya yang berdiri. Oke, okay, Gio, Gio, Gio. Anmur, Gio. Lah, ada Gio. Oh, itu kegiatan mereka. apa? Mereka melakukan pemilihan ketua kelas. Boleh, kalau dikatakan pemilihan ketua kelas, boleh. Atau mereka bermusyawarah, ya. Jadi itu tanda centang ya. Alasannya karena mereka melakukan musyawarah boleh, atau melakukan pemilihan ketua kelas boleh. Atau ada yang bilang, Miss mereka sedang berdiskusi boleh, ya. Jadi di situ ada banyak, ada musyawarah, ada pemilihan ketua kelas, ada diskusi. Karena ada yang angkat tangannya. Oke, okay. itu dia. Oke, okay. finish ya. Uh, kemudian diisi ya sayang ya, di ayo berpendapat itu diisi, Senin 23 November 2020, itu diisi. Senin 23 November 2020, already check. Ya, yeah. already check. Senin 23 November 2020, oke. Okay. If already, let's move

Let's spend our time 2 minutes to finish question number 1 until 5. New yeah. question number 1 until 5. Only 2 minutes to finish it. Oke, okay. finish, finish, oke, okay. tunggu yang lain, belum, belum, oke, okay. come on. Wah, deh! Ada yang ingin ditanyakan? Coba unmute dulu. Oh, enggak, iya, iya, iya. Kesia, ada yang ingin bertanya? Iya, iya. Gimana? Miss, apa artinya mengabdi? Miss? Mengabdi itu uh, bekerja tidak mengharapkan imbalan, uh, melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Tunggup juga mute. Oke, okay, I think enough ya. Yeah? Hmm, kita mulai dari soal nomor satu. Start from question number one. I would like to choose Nisia. Please unmute yourself first, Nisia. Oke. Okay. Coba untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Sila ketiga Sila dilambangkan dengan apa sayang jawabannya? Pohon beringin. Iya yeah, good satu B. Pohon beringin. Thank you. Next question, number two. Get Rani unmute. Get Rani. Oke, okay. buku pengayaan. Sayang, buku pengayaan tema lima. Oke, okay. yeah, iya, dari tadi lo Sayang, pengayaan okay. tema lima. Oke, okay, move dulu, move dulu. Hmm, Mia, Mia, Mia. Mia, nomor dua, Mia. Mengabdi sebagai guru di pengalaman adalah bukti dari sikap percaya diri. Percaya diri? Hmm, rangga sama, percaya diri juga. Iya, yeah. Yang lain? Gita, Halaman Gita. Berapa, Miss? Halaman 81. Gita. B yang Ya, rela berkorban. B. Ya, jadi dia mau ya. Mau jadi guru di pedalaman, di pelosok-pelosok. Di tengah hutan tuh mau dia ya. Oke, nomor tiga. Nomor tiga. Gosbun, Gosbun. Unmute Gosbun. Oke, okay, not responding. Gus Bun. Oke. Okay. Uh, Nomor berapa, Miss? Ya, tiga, sayang. Tiga. Nomor tiga. Apa, sayang? Agar tercipta kerukunan, kita harus mau... Hmm. Yang mana? Biar kita rukun. Iya bekerja. bekerja sama ya. Oke okay, thank you guys pun. A bekerja sama. Next question number four. James James. Come on James. Try answer. Empat contoh tindakan yang dapat menciptakan kerukunan adalah B bergaul tanpa membeda-bedakan. Oke okay, very good thank you. Nomor 4 B ya tidak membeda-bedakan. Oke, okay, question number five. Auri, Auri, Auri. Makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila kecuali. Kecuali. Nasional. Kecuali. Nasionalisme. Nasionalisme no. Nasionalisme itu sama dengan cinta tanah air, saya. Ayo, yang mana yang bukan sila ketiga? Menghormati, okay. ya, menghormati, menghormati pemeluk agama lain. Oke, okay. 5 C itu opsi C, itu sila pertama, ya. Oke, okay. sekarang nomor 6. Look at the question sikap saling membantu dalam melakukan pekerjaan itu disebut apa? kata kerjasama. Good kerjasama, ya kerjasama. Kemudian nomor tujuh, Rangga Rangga nomor tujuh Rangga menolong orang lain yang membutuhkan merupakan tugas yang sesuai dengan nilai pancasila terutama sila menolong orang sila keberapa saya sila kedua yeah, sila ya good sila kedua ya yeah. next question number eight Makna sila ketiga. Ayo Kesia, oke okay, Kesia, makna sila ketiga. Sebutkan materi terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Boge, eh Boge, boleh, 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 boleh. Good. Mengutamakan persatuan, boleh. Good. Oke okay, Lingga, mau menambahkan lagi. Kerjasama boleh, Miss. Kerjasama hmm, itu kayaknya keperilaku, ya. Sayangnya, keperilakunya, ya. Maknanya, ya, Kakak, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Iya, boleh. Itu ya, di nomor lima, ya. Nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Itu dia. Kemudian yang nomor sembilan yang dimaksud sikap rela berkorban. Oke, okay, you can look at the chat kolom chat ya. Sikap rela berkorban adalah sikap tulus ikhlas, ya, memberikan dan mengorbankan sebagian yang dimiliki. Untuk kepentingan orang lain, itu dia, itu nomor sembilan, kemudian nomor sepuluh. Sikap berani, sikap tidak takut akan hal apapun, boleh. Kemudian, sikap tegas dalam eh, apa namanya. Sikap tegas, dalam bertindak itu juga boleh. Oke, okay. itu nomor sembilan dan sepuluh, ya. Lingga, miss nomor sepuluh boleh. Sikap percaya diri, miss nomor sepuluh. Apa yang dimaksud dengan sikap berani? No, no, percaya diri itu beda lagi, saya beda lagi. Oke, okay, cek kolom chat ya. 9 dan 10 ada di sana. Silakan dilengkapi. Oke, okay, already finish? If you finish it, you can eat Senin 23 November 2020 di bagian depan ya, di penilaian subtema 3. Boleh taruh di situ. Senin 23 November 2020. It means already check ya. Sudah? Kalau sudah sepertinya Misugi harus uh, lepas ya mood all-nya lepas dulu Silahkan kalian unmute sendiri bisa. Sudah Misugi lepas. Sudah? Sudah dilengkapi dulu? Jawabannya 9 dan 10? Sudah. Oke, okay, kalau sudah, sudah silakan waktunya isi absen ya. Sekian materi hari ini, ya, sayang, ya. Absensi kelas PPKN grade 4. 23 November 2020. Jadi, kita ketemu Hai, besok kita. lagi sekali, ya. Kita ketemu besok sekali lagi, ya. Oke, okay, kalau sudah selesai kalian boleh leave meeting, ya. Durasi zoomnya mau berakhir, saya silakan leave meeting. Yes. Ya. Yeah. Saya pengen sekolah, Miss. Busen. Yeah. Iya. <laughs> Sama. Dia sayang, ya, ya, ya iya. Mis, ya, miss. Mis, dan mau buat benar. Ya. Halaman 86, Miss. Gimana? 2021. <tuk> mau buat halaman. Oh iya. Halaman 2021 kita boleh, udah buat. Boleh, boleh, Kakak, boleh. Wah. Ayo, sayang, diisi dulu aplikasinya. Klik, Miss. Gimana? Saya enggak bisa ngeklik nggak bisa klik ya. Miss Yogi bantu dari sini ya, Danen ya. Danen, nah, absen, nah, berapa? danen nah, absen berapa? Nah. Nah, danen absen nah. berapa? Danen absen berapa? 9. Sembilan. Oke. Dadah, Miss. Dadah, bye. Ya, bye bye. Baterai ya, udah berapa ya? oh, itu